adalah sebuah pasar kecil yang terletak dalam kawasan Beluru. Beluru pula di bawah pentadbiran Marudi. Lapok mula menjadi medan perniagaan sekitar tahun 1970, di mana pada waktu itu Beluru adalah di bawah jagaan Wakil Hulu Sungai. Pada waktu tersebut, ramai peniaga dari Marudi mendiami pekan Lapok untuk membuka perniagaan. Industri pembalakan sekitar Miri dimonopoli oleh peniaga-peniaga Cina dari Marudi pada waktu tersebut. Mereka adalah golongan yang sangat kaya pada hari ini. Beluru diiktiraf menjadi daerah penuh pada 1 Agustus 2016. Pada tahun 2017, Pekan Lapok dijanjikan bekalan elektrik pukul 24 jam oleh kerajaan negeri. Jumlah penduduk Beluru dan Pinjar pada tahun 2010 adalah seramai 29,366 orang. Aktiviti pertanian seperti getah, buah-buahan dan sayur-sayuran menjadi kegiatan utama penduduk di sini. Permintaan tinggi dalam industri sawit turut melibatkan penyertaan penduduk sekitarnya. Pada Mei 2009, sebanyak 150 juta diperuntukkan untuk pembinaan jalan raya antara Beluru dan Lapok. Peruntukan ini adalah sebahagian daripada proyek tenaga boleh diperbaharui Sarawak ataupun Skull.